Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati saudara tuan pengerusi majlis, yang berbahagia Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Semalaysia PAS, yang berbahagia Datuk Kamilia binti Ibrahim, bekas Naib Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, yang berusaha Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali At-Takiri, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat yang juga merupakan calon P035 Kuala Nerus untuk PRU14, seluruh pimpinan PAS semua peringkat, tidak dilupakan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kepada Allah diberi peluang dan keizinan untuk bersama-sama pada malam ini dalam suasana kehangatan kempen pilihan raya umum ke-14, hari pertama setelah daripada penamaan calon. Kita memulakan langkah dengan ceramah perdana pasca penamaan calon PRU14 yang direzekikan kepada masyarakat Dun Tepuh dengan kehadiran Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Demikian juga kita dikunjungi oleh Datuk Kamilia binti Ibrahim yang telah pun menyertai Parti Islam Semalaysia PAS sebagai ahli seumur hidup. Barangkali kita akan memiliki kesempatan pada malam ini bagi mendengar pengalaman yang dilalui oleh beliau. Dalam masa yang sama, kita juga dihidangkan beberapa perkara yang akan diberikan oleh Datuk Seri Tuan Guru sebagai bimbingan untuk kita menghadapi pilihan raya umum. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, saya mengambil bahagian menyampaikan ucapan pada malam ini di atas sifat sebagai tuan rumah, berkongsi dan mengalu-alukan kehadiran dua tokoh utama penceramah kita pada malam ini. Sebagai mukadimah, marilah sama-sama kita menghayati bagaimana corak yang telah dilalui oleh generasi yang terdahulu di dalam membawa ajaran agama Islam. Bukan sahaja kita yang membawa perjuangan Islam, malahan para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam juga memainkan perjuangan yang sama, berusaha gigih untuk memastikan Islam dapat ditegakkan di atas muka bumi. Kita ambil contoh para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Ada nabi yang telah mendapat kuasa dan mandat pemerintahan seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam memerintah dengan kehebatan yang sangat dahsyat. Tidak ada pemerintah yang mampu menandingi kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tetapi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam apabila mendapat mandat pemerintahan, memiliki kuasa yang hebat, kerajaan yang agung, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam merendah diri kepada Allah. Di antaranya beliau menyatakan, dirakam di dalam Al-Quranul Karim, "Hadza min fadli Rabbi
Ini semua adalah daripada anugerah kurnia daripada Tuhanku. Dia dapat memerintah manusia, dapat memerintah jin, dapat menguasai binatang, termasuk dapat menguasai angin. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam merendah diri kepada Allah, menyatakan ini semua adalah anugerah daripada Tuhanku. Dia tidak berdabik dada, aku hebat memerintah. Tidak ada raja yang mampu untuk menandingi. Lanjutan daripada mengiktiraf anugerah daripada Allah, Nabi Sulaiman alaihi salam menyatakan, liyabluwani aashkur am akfur. Anugerah ini semua diberikan kepadaku dengan tujuan untuk menguji adakah aku seorang yang bersyukur ataupun aku seorang yang kufur kepada nikmat Allah. Maka dalam usaha untuk merampas kembali negeri Terengganu di dalam pilihan raya umum ke-14, seandainya kita diberikan peluang, rakyat memberikan mandat yang secukupnya, maka pada waktu tersebut seluruh pemimpin PAS, seluruh daripada kalangan pendukung PAS, semua daripada kalangan ahli PAS mesti memperakui itu adalah anugerah yang dikurniakan oleh Allah. Bukan semata-mata anugerah kurnia, ia merupakan anugerah untuk menguji sejauh manakah kita bersyukur kepada Allah ataupun mengkufuri Allah. Para hadirin yang dikasihi sekalian, ada Nabi yang berdepan dengan kerajaan yang besar seperti Nabi Allah Musa alaihi salam berdepan dengan kerajaan Fir'aun yang telah mengaku menjadi Tuhan, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa menghadap Fir'aun, Fir'aun telah melampaui batas. Nabi Musa alaihi salam pergi menghadap, menasihatkan Fir'aun supaya Fir'aun kembali ke pangkal jalan. Para hadirin yang dikasihi sekalian, Fir'aun bertegas dengan kuasa yang dimiliki olehnya, harta benda yang dikuasai olehnya. Fir'aun enggan untuk menerima dakwah Nabi Musa alaihi salam. Majlis merakamkan ucapan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam ke majlis kita pada hari ini. Memperakui perkara ini para hadirin sekalian, Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah. Kata Nabi Musa dan dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana qmis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Kata Nabi Musa alaihi salam, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang telah mengurniakan kepada Fir'aun beserta pembesar-pembesarnya barang perhiasan dunia yang mewah, harta benda untuk hidup dengan penuh kemewahan di dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, mereka menggunakan harta benda ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyesatkan manusia daripada jalan kami. Wahai Tuhan kami, hancur binasakan, tenggelamkan harta benda mereka, matrikan hati-hati mereka agar mereka tidak beriman sehinggalah mereka menyaksikan sendiri azab yang sangat pedih. Nabi Musa alaihi salam memperakui bahawa harta benda di antara penghalang utama kejayaan dakwah.
Tetapi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam diaminkan pula oleh Nabi Harun alaihi salam, Allah tidak terus makbulkan. Allah tangguhkan doa tersebut menurut kata ulama sehingga 40 tahun. Setelah 40 tahun Allah makbulkan. Nabi Musa alaihi salam memiliki mukjizat membelah lautan. Fir'aun tenggelam dalam lautan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan arahan kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Berkata Nabi Musa, berkata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah dimustajabkan doa kamu berdua, wahai Musa dan Harun. Fastaqima, maka kamu berdua hendaklah istiqamah. Musa dan Harun, kamu mesti istiqamah di atas jalan yang telah kamu lalui ini. Ini arahan yang diberikan kepada Nabi, kepada Rasul. Dalam masa yang sama Allah iringi, wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun. Jangan sekali-kali kamu menurut langkah orang yang tidak mengetahui. Jangan kamu ambil orang yang tidak mengetahui menjadi pemimpin kamu. Turut di belakang. Dua arahan ini dituju pada Nabi Musa, dituju kepada Nabi Harun alaihi salam. Insya-Allah PAS memiliki kepimpinan ulama yang terus membimbing kita berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya seorang, kita memiliki satu majlis syura ulama yang akan memandu perjalanan parti kita. Kita berpuas hati dan kita yakin perjuangan PAS pada hari ini berada di landasan yang betul. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Malaysia PAS, yang sudi bertandang ke Tepuk bagi memastikan seluruh ahli masyarakat Tepuk, pengundi di Tepuk, berusaha gigih bagi mengekalkan kemenangan untuk Don Tepuk dan juga menyumbang kepada kemenangan PAS di negeri Terengganu, insya-Allah. Dalam masa yang sama, kita mengucapkan terima kasih kepada Datuk Kamilia binti Ibrahim yang juga sudi untuk bersama dengan kita pada malam ini. Saya merasakan cukuplah setakat ini ucapan aluan untuk kita mendengar amanah dan juga beberapa perkara yang dikongsikan bersama oleh Datuk Seri Tuan Guru Presiden, yang selepas daripada ini akan terus beredar bagi menyampaikan ceramah di Tok Jemal seberang takdir. Begitu juga Datuk Kamilia akan terus beredar lepas berucap untuk menyampaikan ceramah di Teluk Pasu. Masing-masing di setiap dun ada ceramah-ceramah umum sempena kempen pilihan raya umum ke-14. Jadi para hadirin sekalian, saya juga merakamkan ucapan terima kasih pada semua yang hadir, seluruh penduduk yang membuka ruang untuk mendengar taklimat daripada pihak PAS pada malam ini. Barangkali tuan-tuan sekalian, dalam ucapan aluan tadi saya telah menyentuh berkenaan dengan pendidikan terbarui. Bagaimana kita sebagai pendukung Islam nak mencapai kemenangan, kemudian Nabi Musa alaihi salam pun minta doa 40 tahun ditangguhkan. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan bimbang, jangan menganggap PAS belum menang, tak betul. Kerana Allah SWT tak makbulkan. PAS belum menang, kita cukup yakin bahawa Allah SWT masih bersiap sedia, masih membuka peluang untuk kita terus berdoa kepadanya. Dalam aspek keperluan, macam mana kita ni kena tukar ke kerajaan? Tuan-tuan sekalian, saya nak beri beberapa senario. Tadi Tok Guru sebut, bila PAS ambil alih negeri Terengganu tahun 1969, lonjokkan terus dibuat dengan duit royalti. Tapi dah sekali je boleh. Duit royalti yang kita boleh tu boleh sekali. Tapi perancangan yang dibuat oleh kerajaan negeri, duit Jabatan Kebajikan Masyarakat, terus kerajaan negeri angkat 100%. Dulu jumlah sikit, bila PAS mengentok kita angkat. Kita nak selesaikan isu kemiskinan, nak hapus teruk payah. Tetapi kita nak rengankan bebanan sebilangan besar rakyat. Tapi akhirnya
telah dirampas royalti minyak. Tuan-tuan sekalian, saya suka sentuh isu royalti supaya rakyat tidak padamkan memori satu insiden yang sangat menyedihkan untuk rakyat Terengganu bila mana royalti minyak ini ditarik. Tadi apa yang saya sebut dalam sebilangan montaj ini tak habis lagi. Saya tak tahu sakok kat mana, tak tahu. Apa yang saya sebut tadi beberapa contoh. Sebelum mula ceramah, kita cerita tentang bas MP Kos. Tuan-tuan sekalian, tadi diceritakan tentang pusat bebas cukai. MP Kos, tuan-tuan sekalian, hasil daripada duit royalti itu ditarik balik, mereka bagi dalam bentuk dana khas yang betul-betul memerintah Terengganu tanpa guna royalti adalah Kerajaan PAS Terengganu. Sebab itu kalau nak buat perbandingan, siapa yang pandang ngetok, saya boleh letak markah pemimpin PAS lebih pandang ngetok. Kita tak boleh nak bayang kalau PAS memerintah dengan dapat peluang duit royalti minyak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita teruji duit royalti tak ada, PAS boleh terus buat lonjakan pemerintahan. Orang beri bonus kaki tangan awam, PAS juga beri bonus kaki tangan awam dalam bajet, menunjukkan bahawa kita ada keupayaan untuk memerintah. Lepas daripada itu, saya nak sentuh isu PAS MP Kos. Guna duit, memerintah duit banyak, duit ini nama dia dana khas. MP Kos ini tuan-tuan sekalian, pagi ini senyap sepi dah. Hari itu teh 2-3 kali masuk dalam sungai, sekarang ni senyap tak tahu pasal. Nak kata tergelam, tak tergelam, bah tu bukan tergelam. Nak kata menyelam, bah ni bukan kapal selam. Bah ni duduk dekat depo JKA. Tak lepas daripada sudu untuk mendapatkan kelulusan yang saya percaya, oleh kerana bas ini nak dijadikan produk pelancongan, dia mesti mendapatkan jaminan keselamatan dan bentuk safety macam mana bas. Macam kita naik kapal terbang, tuan-tuan sekalian, dia tanya, naik kapal terbang ni kita akan diberi taklimat pakai tali pinggang macam mana, kalau berlaku bencana nak tumbuk ke pintu mana, kalau sekiranya mendarat di air bagaimana kita nak turun. Bas ini masuk dalam air. Saya yakin antara benda yang telah diberikan perhatian aspek keselamatan, nak buat lagu mana? Kalau berlaku bas ini terbalik, nak tumbik ke mana? Dan kita yakin oleh kerana perancangan ini tidak komprehensif, perancangan ini tak kukuh, maka akhirnya kita akan kehilangan 3.3 juta rugi. Kalau pun boleh, bas tak harapkan hilang. Bas harap dia berfungsi. Bas ini terus berfungsi, kita harap dia boleh jadi produk pelancongan. Tetapi dalam masa yang sama, kita cukup gerun menghadapi apa yang akan berlaku akan datang. Bagaimana dengan maintenance-nya? Bas ini, bas orang kata bas ruang alam ini, maintenance dia cukup tinggi. Apakah pihak kerajaan boleh tahu keuntungan dengan produk pelancongan ini? Ataupun pihak kerajaan akan keluar bajet besar balik kerana nak menanggung bas MP Kos yang terpaksa melalui beban kos penyelenggaraan yang cukup tinggi. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah ceritanya kita akan nampak apa cerita berlimpah ini. Asal berlimpah ini nak bangunkan produk pelancongan di Tasik Kenyir, nak rancukkan budaya pelancongan Tasik Kenyir, bawa pas dua alam. Tapi esko buat keputusan daripada Kenyir kita nak letak di Sungai Terengganu, menunjukkan bahawa cara buat keputusan itu tidak kukuh, mengubah keputusannya pun tidak kukuh, akhirnya buat jeti peluncur serbaguna. Buat jeti peluncur serbaguna di Sungai Terengganu, kalau nak bawa di Kenyir, dia kena waksa lagi jeti peluncur di Kenyir. Tuan-tuan sekalian, menunjukkan corak perbelanjaan kita ni sangat lemah. Piti jutaan ringgit habis begitu sahaja. Kalau kita menjelajah daripada Besu sampailah ke Kemaman, kita akan jumpa belaka dengan situasi-situasi perkembangan pembaziran.
Taman ilmu, tuan-tuan sekalian, taman ilmu kita akan lalui bagaimana pembaziran mencecah 400 juta. Kita terus masuk ke Tasik Kenyir, pusat bebas cukai. Selamat datang Dato' Khairuddin. Duduk yang habis sekejap. Tarik nafas. Pusat bebas cukai, tuan-tuan sekalian, buat di Pulau Bayas. Banyak kali dah kita sebut dalam dewan, mereka tetap mempertahankan ini keputusan yang betul. Bukan setakat kita sebut dalam dewan, kita menggesa kerajaan tunjuk kepada pembangkang satu dokumen yang dipanggil sebagai feasibility study. Apa kajian kemungkinan yang kita akan dapat, yang kita akan laburkan dengan duit yang besar ini? Belanja 100 juta untuk rakyat Terengganu apa? Pendapatan masuk untuk negeri bagaimana? Siapa yang boleh pekerjaan? Berapa banyak peluang pekerjaan? Kita kemukakan semua perkara ini, tapi kerajaan enggan mengulas dengan lebih lanjut. Akhirnya, projek ini sentiasa menghadapi EOT, extension of time, lanjutan masa untuk disiapkan. Lepas sekali-sekali, saya duduk rasanya lebih daripada 7. Menunjukkan kepada kita kepincangan yang kita bicarakan hari ini adalah value for money, nilai pada duit. Ni duit rakyat, apa nilai dia? Kita jangan mempermudahkan belanja bila duit kita banyak. Jadi tuan-tuan sekalian boleh ukur semua perkara ni. Sebab tu kami setuju dengan slogan anak muda, kalau dok kau puno. Kalau dia kata Terengganu molek dok, kita kata dok molek. Walaupun dia buat expo Terengganu 2018. Sebab apa kita kata tak molek? Sebab takut expo 2018 di atas tagline Terengganu molek dok, duduk bira stadium utuh. Stadium utuh ni pun tuan-tuan sekalian habis sebanyak 362 juta. Kos asal 162 juta. Nak boleh kesiap, sampai siap 262 juta. Lepas guna sekejap, bumbung runtuh. Lepas bumbung runtuh, ditutup JKR siasat. Masuk bajet balik dalam dewan, kita dulu 100 juta, 392 juta. Boleh guna lepas renovate. Mainlah main bola 2-3 kali, tengah-tengah hujan turun, tiba-tiba banjir, tuan-tuan sekalian. Baik pada bola sungai tepuk. Ada banjir tak? Bau kuning suara pun ya. Jadi tuan-tuan sekalian, nak kata molek pun ada. Kalau kita tengok, kalau lock kau pun lock. Sebab tu bila kita masuk pelanggan, ya bukan nak balas sangat. Kita bawa idea, kita bawa tawaran. Kemudian pihak kerajaan BM, nak mempertahankan BM, nak mempertahankan kerajaan dia, dia bawa tawaran, dia juga buat apa ni, kempen dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak ada masalah. Ini demokrasi parlimen. Tapi kalau kita matang dalam demokrasi macam Tegu sebut tadi, kita akan saling bersaing. PAS bersaing dengan BN dan bukan saling mengkhianati. Kalau PAS metok, tarik royalti, itu khianat. Bila kita duduk dalam kerangka demokrasi, PAS metok, beri royalti. Ya, dia metok, bagaimana dia buat? PAS dorok juga, kita tukar semula. BN dorok, lebih dorok, kita tukar balik, beri kepada PAS. PAS dorok, kita tukar balik PAS. Tapi insya Allah dengan persaingan ini, rakyat akan lebih senang dan kita akan bawa mesej agama. Kita akan terapkan kepada rakyat pendidikan agama. Dan kita akan bawa bimbing pembangunan dengan agama. Tanpa pembaziran, kita akan berusaha gigih untuk tutup ketirisan. Dogok ke dok, tuan-tuan sekalian, kita usaha sekadar mampu yang secara terbaik untuk bina negara yang baik, bina negeri yang lebih baik insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, tugas saya selesai dok. Datuk siapa abang ni kita ke berhenti lah. Cuma saya beri peluang pada Datuk Doktor tadi untuk duduk seketika, nak suruh naik ceramah lalu nak lepas nafas ni. Jadi bila dia dah ambil nafas malam dah insyaAllah, kita serah pada Datuk lah untuk terus menyampaikan ucapan sebagai calon parlimen. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak bayar sebenarnya calon parlimen kita ni sangat berwibawa.
Kalau mari tiga tuan-tuan sekalian, bagi saya, kalau saya kata dah ustaz apa, dah saya nilai daripada sudut kualiti. Tiga calon ini tuan-tuan sekalian, saya pilih Parlimen Kuala Lumpur ini adalah untuk Dr. Ferry. Tak boleh cek banyak orang, tak ada kepentingan. Dan kalau saya cek, boleh bila? Nak boleh bila free, tuan-tuan sekalian. Saya boleh, saya boleh. Tak ada tujuan sebab mesej dibawa cukup jelas dalam parlimen. Peranan wakil rakyat dalam dewan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dah kira siapa? Hak BN ditegur, kemudian mari hak daripada PH cakap lebih kurang pun ditegur dengan asas disiplin agama. Jadi saya harap tuan-tuan sekalian beri peluang kali seterusnya dan insya-Allah kita cuba buat yang terbaik dan kita akan teruskan pembelaan nasib rakyat dan juga kita mempertahankan agama dalam negeri. Ada kata tak ada benda, tak syok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.